Jadi kan ini naik Imusil di mobil tuh. Jadi sebenarnya ini Imusil nggak tahu kalau dari jam 4:30 menunggu sampai sekarang jam 7 nih. Dan Imusil bete nih guys. Bilang aja kemajuan bom gas. Bom api. Rasanya sangat kaget karena disemprot, saya kayak diospek guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita mau kemana sayang? Kita mau pergi ambil souvenir di acara nikahan kita nanti. Penasaran kok pasti teman-teman tuh apa souvenir kok? Enggak penasaran, soalnya aku bikin TikTok. Soalnya kita bikin TikTok kah? Memang caranya kalau begitu, Pak. Oke, jadi kita mau pergi ambil souvenir kita. Langsung saja kita gas. Jadi kan ini naik Imusil di mobil tuh. Jadi sebenarnya ini Imusil nggak tahu kalau mau diberi dal shower. Sama Cece, owner Galeri Phone, sama nanti ada biaya-biaya Galeri Phone juga di sana, tapi gasmin dulu lah. Apa? Ikuti saja alur begitu. Kan kemarin saya naik mobil Alphard, guys. Alphard. Begitu memang kalau orang wajib biasa, kalau misalnya penyebutan P itu bilang V. Shopping juga toh apa? Jadi toh ini bawa lagi mobil Brio. Kan kemarin Alphard. Jadi kalau ini Brio aku nanti berubah jadi Alphard. Kita tua sampai jadi. Jadi Musil singgah sama temannya guys tuh sana. Kita telepon dulu Cece. Bagaimana karena Cece yang ada kan ini. Tunggu guys. Sana Musil guys. Halo, assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Tunggu bos, ada Musil bos. Mana jadi nanti beridalnya Musil? Di Karma bos. Oh di Karma bos, di jam berapa itu bos? Jam-jam 6 begitu bos. Oh iya jam-jam 6, iya bos siap. Aman minat ya. Saya bos, anunya salempangnya sama mahkotanya. Iya. Ya aku tanya nih bos, di sana ada di sana itu. Ada di sana bos. Oke deh. Oke bos, kurang kami ya. Nah suara tenang. Siap. Iya, bosku yang paling humble. Siap, makasih bos. Iya, dadah. Iya, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sini kak buat souvenir parfum. Jadi kita lihat souvenir kita apakah sudah jadi. Nah, ini souvenir kita guys sudah jadi. Ini produk dari Silsan Parfum. Ini isinya Musil Parfum guys. Jadi kenapa bisa kemarin habis stoknya? Karena dijadikan souvenir. Oke. Ini 3 dos. Pokoknya nanti ini yang tamu-tamu undanganku bakal dapat ini pasti. Tapi ini testi guys, tapi testi. Ini testi guys. Jadi okay. Kalau misalnya timu suka baunya, bisa langsung beli. Oke guys, karena Musil mau minum kopi sambil kerja, kita singgah dulu di ada pada karena kita sudah ambil souvenir. Asang, ngopi. Guys. Ayo, gas. Jadi guys, Musil yang bayar. Yang saya yang bayar guys. Iyalah, uang semua di kita. Mau kondo guys. Iya boy. Ini mau kondo bedeng. Asal kau tahu guys, semua uang kau dari dia Bi. Berapa? Saya biar sering undang yang pegang. Kau beli rokok harus kami minta di dia. Buka beli makanan harus kami minta di dia. Pokoknya sering pun tidak ada kau pegang. Karena dia diatengnya semua guys. Berlama-lama kemudian. Sayang, nanti telepon tadi Cece. Bilang. Ada meeting di Karma nanti jam 6. Bombohong. Apa kita tentu ini harga? Tadi kemarin tadi. Ambil souvenir, tidak ada lagi toh? Ya ini tiba-tiba Cece mau meeting jam 6. Kau pembohong. Tapi nongkrong panggil dulu lah. Oke guys, jadi sekian lama menunggu ini. Dari jam 4:30 menunggu sampai sekarang jam 7 nih. Dan Musil bete nih guys. Itu lihat ekspresinya guys. Perdekat. Apalagi banyak sekali orang di sampingnya. Ribet sekali, aku bete sekali nih guys.
Balik kok guys, Cece itu kalau jadi KBA-nya tuh niat sekali untuk kasih surprise-surprise begitu. Contoh gimana? Kan ini musil nih, Bridal Shower Musil. Bridal Shower Musil, baru lihat tuh nih, siapa-siapa isinya? Ada Kak Agi, Kak Anggu, Kak Aul, Kak Fadel, Koko, pokoknya banyak gila di grup. Lihat semua. Pokoknya nih, banyak sekali. Ada Kak Kibe, ada Kak Bunda Jade, Marsha, baru apa pembahasannya nada Kak? Oh my god. Wow. Woi nanti tunggu nih guys lah. Lihat kamu selibet sekali, lihat pesan. Yang itu tadi mau guys, jadi sedikit lagi kita akan OTW Karma. Jadi kita ini tunggu dulu anak-anak rame di Karma baru OTW ke baca. Berlama-lama kemudian. Oke guys, setelah nongkrong, nah akhirnya kita selesai nongkrong. Baru datang Cece di Karma. Kita mau bikin apa di Karma sayang? Meeting apa? Gallery phone. Karena kita akan membuat promo Lebaran Idul Adha. Pembohong, kau pembohong. Oke guys, jadi kita sudah sampai di Karma, kita mau meeting dulu sama bos. Gas. Ya guys, dia nggak tahu guys. Nggak tahu mah guys, bagaimana muntahannya, bete sekali nih itu. Ah. Susah nih, lesen mukanya. Tempatnya hari kerja ini anak. Iya. Kita tahu itu Bridal Shower kah? Anu, saya bersihkan rambut. Hah? Yeay, ngeri. Apa artinya ini, bahasa Turki apa? Anu nih artinya biar ini di botol minyak gosok kamu pilih nih. Dari mana gini bos, lama sekali. Bete sekali, kayak Dimas bete sekali mini musil. Dan tahu bagaimana matahang. Dari tadi mengikut angin, baru anak-anak begini. Kasih kangen ya. What? Apa ini kan Dimas? Aku saya begini yang ini namanya Kobor. Kondom bocor. Guys, jadi bintang tamu kita malam ini ada Dimas Adipati, guys ya. Jadi kita akan tanya-tanya sedikit tentang rekam jejak atau perjuangan. Kak Dimas, pertama kali ketemu saya di mana? Bilang aja, kemajuan bombardir, bom atom, bom kan. Guys, jadi kita akan mereview tatonya Kak Bang Yan. Tatonya di sini. Kita nota ini langsung. Ini tulisannya artinya musil. M U S. Maksudnya itu? Maksudnya tahu mana? Maksudnya tahu. Salah. Ini suami buat kan itu. Nami. Kau tidak tahu guys, di tengah sini tuh ada tanggal pernikahanku di sini guys, di tengah sini. Mau tahu apa hari ini? Hari ini apa? Bukan meeting sayang. Hari ini bridal shower. Kita. Ayo kita naik. Tidak tahu. Bilangnya dari meeting guys. Jadi ini bridal showernya musil. Thank you.
guys. Apalagi Kak Halifah itu kayak senior yang paling galak, guys. Cara kok Mas. Bagus di meetingnya, sayang. Bagus. Hah? Meetingnya bagus. Curiga kan sama isinya, guys, ya. Dari siapa itu? Dari siapa? Ada renda-rendanya. Dari siapa itu? Dengan manja, Beb. Coba mana? Rasa coklat. Iya. Ini biasa aja itu. Masih luar biasa? Iya, iya. Subscribe teman-teman. Pokoknya bakal ada keseruan-keseruan lagi. See you.